Vicky Prasetyo kalah tinju melawan mantan anak sambungnya, Aska Corbuzier. Lelaki yang menyebut dirinya gladiator itu telah melakukan pertandingan semaksimal mungkin. Vicky sendiri mengakui jika dirinya hari ini telah mengalami cedera di bagian kaki sehingga pertandingan tidak bisa dilanjutkan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Ihwana Mutuah Miko, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Ihwana. Ya, terima kasih rekan Mei. Untuk pertandingan Vicky Prasetyo melawan Aska sendiri sudah dilaksanakan tadi malam pukul 20.00 WIB. Acara tersebut diselenggarakan di kawasan Tangerang Selatan dan terlihat Deddy Corbuzier pun datang untuk menyaksikan anaknya bertanding dengan mantan ayah sambungnya. Untuk pertandingan sendiri hanya mencapai dua babak saja. Ketika melanjutkan babak ketiga, Vicky Prasetyo tak lagi bisa melanjutkan permainan sehingga akhirnya pertandingan tersebut dimenangkan oleh Aska Corbuzier. Seperti itu rekan Mei. Terima kasih Ihwana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.